Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Kevin Saily, dan pada channel ini teman-teman akan menemukan informasi seputaran technical analysis dari cryptocurrency. So if you guys like crypto, feel free to hit the subscribe button supaya kalian nggak ketinggalan informasi dan juga technical analysis dari token-token kesayangan kalian. So pada video kali ini saya pengen bahas tentang Cardano atau ADA based on permintaan beberapa viewers atau subscriber. Jadi kita akan bahas juga karena memang Cardano juga salah satu token yang cukup menarik untuk dibahas ya teman-teman. Pergerakannya juga tadi setelah saya lihat sekilas seems like okay teman-teman, dan unik banget. Nanti akan saya bahas satu persatu melalui video ini teman-teman. So langsung aja kita masuk ke kontennya. Pembahasan pertama kita mulai dari Bitcoin dominance dulu. Hari ini kita melihat sesuatu hal yang menakjubkan dari Bitcoin dominance gitu. Kemarin saya expect Bitcoin dominance itu mengcreate yang namanya ascending channel ya, yang berujung membentuk seperti semacam pola bear flag. Cuman yang terjadi hari ini itu sangat unik teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lihat pressure yang terjadi di sini, ini kan bear candle, dan bear candle cukup strong. Berarti ini bisa jadi satu kondisi atau satu konfirmasi menunjukkan bahwa kita malah di sini bukan membentuk yang namanya bear flag, melainkan symmetrical triangle. Dan symmetrical triangle itu kalau misalnya terjadi di downtrend yang cukup strong kayak gini teman-teman, maka secara nggak langsung kita bisa bilang itu juga sebagai bearish pennant teman-teman ya. Contohnya ada di sebelah sini, bearish pennant pattern gitu. Nah kalau misalkan terjadi terhadap si market Bitcoin dominance ini atau terhadap pergerakan Bitcoin dominance ini, artinya apa? Artinya kita akan melihat sesuatu yang menarik teman-teman, di mana pergerakan dari beberapa token itu akan mulai terlihat parabolik. Dan ini contoh aja, misalkan teman-teman bisa lihat langsung ya, ini kan saya ada watchlistnya saya nih teman-teman ya. Bitcoin hari ini itu turun based on market overview, kita bisa lihat di sini ya, walaupun dalam 7 hari terakhir Bitcoin turunnya nggak terlalu jauh ya, dan itu karena sebelumnya kan sempat naik gara-gara berita dari si El Salvador teman-teman. Nah hari ini Bitcoin itu turun sekitar 3%an, dan kalian bisa lihat di sini kalau based on trading view Bitcoin itu drop sekitar 4%, meanwhile Ethereum itu gain sekitar 2,5%. Teman-teman. Jadi ketika Bitcoin dominance-nya turun, lalu BTC-nya juga turun, yang terjadi terhadap alternative coin itu berarti adalah penguatan, teman-teman. Artinya kita akan melihat money flow dari Bitcoin itu berpindah lagi ke altcoin. Dan ini unik banget, teman-teman. Kita ini kayak sedang dipermainkan sama big fund atau whale dalam industri crypto gitu ya. Kalau kalian lihat ini kan bisa, kalian bisa cek juga di Google, kalian tinggal cari namanya cryptocurrency phase. Ya, fase 1 itu adalah Bitcoin, ketika flow of money-nya ke Bitcoin menyebabkan harga Bitcoin menguat, dan rata-rata token-token yang lain itu biasanya cenderung melemah gitu. Nah, kalau misalnya kita masuk ke fase 2, Ethereum itu akan outperform Bitcoin, dan yang seperti terjadi hari ini, teman-teman. Ketika Bitcoin-nya turun, Ethereum-nya naik. Artinya si Ethereum itu mengoutperform si Bitcoin. After that, biasanya kita akan melihat sekitaran fase 3-nya itu ketika large cap ya mulai mengambil alih, Ethereum outperform si Bitcoin, large cap itu going parabolic, artinya beberapa market cap dengan kripto-kripto yang berfundamental kuat itu biasanya akan menguat teman-teman. Dan fase keempat ya balik lagi ke old season. Langsung aja kita masuk ke kontennya. Jadi Bitcoin dominance itu pertama dia membentuk rising wedge pattern, falling wedge pattern, dan kelihatannya pasca dia breakout ini ya, kita kalau misalnya geser mungkin dia udah mencapai targetnya juga, by the way teman-teman, bisa jadi gitu kan. Dan memang kemarin saya juga expect kita akan ngelihat support level itu di kisaran segini teman-teman. Nah, which means itu successfully ketahan ya di sini teman-teman. Dan ini ada dua yang menahan saat ini. Selain ini, resistance baru terbentuk dari resistance lain ini. So, that's gonna be for Bitcoin dominance. Langsung aja kita berlanjut ke berikutnya itu, kita akan bahas tentang ADA atau Cardano ya. So, untuk ADA atau Cardano, kita akan bahas dari segi time frame weekly-nya dulu teman-teman. Right. So, di sini ada Fibonacci. Nanti saya jelasin Fibonacci-nya saya tarik dari mana, teman-teman. Nah, first yang mau saya highlight itu adalah price of Cardano ini kita masih berada di atas exponential moving average ya. Baik itu 21, 34 dan 55, which is ini masih sangat sehat gitu untuk si pergerakan penguatan Cardano ini, teman-teman. Nah, yang perlu diantisipasi, nah ini sebenarnya yang perlu diantisipasi itu ada di sini, teman-teman. Jadi tadi saya sempat ngecek menggunakan RSI. RSI itu starting membuat yang namanya bearish divergence ya teman-teman. Meanwhile si marketnya up ya, si RSI-nya tuh nunjukin bearish divergence atau penurunan gitu. Nah kalau misalnya kalian pengen tahu contohnya di mana, kalian bisa cek itu dengan BTC USD teman-teman ya. Ketika BTC itu pada saat
daily ya waktu itu. Jadi ketika teman-teman nanti ada satu momen khusus, saya akan ngebahas tentang pergerakan Bitcoin ya. Maksudnya pergerakan technical analysis dan bagaimana kalian bisa menerapkan technical analysis dalam trading gitu. Apa dampaknya? Nah, ini contoh salah satunya teman-teman ya. Ketika bearish divergence itu terbentuk. And look what happened to Bitcoin, teman-teman. Bitcoin-nya itu turun gitu ya. Karena dia membentuk bearish divergence ini. Kalian bisa lihat di sini, bearish divergence ya. Ketika marketnya naik, tapi RSI-nya atau stokastiknya atau osilatornya itu menunjukkan penurunan gitu. Nah, itu yang terjadi. Artinya pelemahan tren. Oke, itu contoh ya, teman-teman. Kita akan kembali ke Cardano-nya. Oke, itu aja untuk si weekly-nya. Lalu untuk segi time frame daily-nya, itu juga sama. Kalian bisa perhatikan, kita juga mulai membentuk semacam, ya kita bisa bilang ini juga ya semacam, apa ya, ini ya semacam bearish divergence gitu. Cuma sudah mulai berproses dan sudah mulai berjalan gitu ya, teman-teman. Nah, lalu saya pengen highlight di sini, teman-teman. Jadi di sini kita ada melihat bahwa ada dua trendline yang terbentuk terhadap si Cardano ini, teman-teman ya. Trendline yang pertama itu terbentuk dari sini ya. Ini merupakan solid support juga. Nah, yang kedua itu di sini, teman-teman. Pas banget nih ya. Ketika si market itu bertahan di atas level ini ya. Ini decline, terus decline, terus decline. Di sini decline yang bawah, artinya yang ini. Lalu di sini juga terjadi decline, terjadi decline, terjadi decline, dan bahkan hari ini pun berpotensi terjadi decline, teman-teman. Membentuk semacam satu candlestick yang dinamakan dengan istilahnya itu hammer ya, hammer pattern, teman-teman ya. Istilahnya itu adalah hammer pattern atau bullish hammer candlestick gitu, ditandai dengan long bottom shadow dan closing price-nya itu di atas. Jadi kita harus ngeliat si Cardano ini crossing-nya di atas, teman-teman. Kalau misalnya demikian, berarti ini yang dinamakan dengan bullish hammer gitu. Dan saya ngeliat ini related banget dan bisa banget possible terjadi terhadap Cardano, karena dari segi time frame yang kecilnya, teman-teman, lihat juga ya. Itu tadi setelah kita tandai menggunakan itu, ya kan? Itu kelihatan, teman-teman, ya. Kalau misalnya dari time frame daily, saya juga mau tambahin Fibonacci-nya, teman-teman. Jadi kayak saya tarik dari sini, ya, swing high ke swing low. Oke, koreksi yang terjadi terhadap kita itu saat ini itu berada tepat sekali di kisaran level golden area untuk Fibonacci retracement, yaitu di 61,8%. Oke. Nah, saya lanjut ke time frame yang 4 jamnya. Nah, itu sudah kita tandai ya sebagai salah satu level support yang strong. Nah, ini yang sebenarnya menurut saya menarik dari Cardano, teman-teman. Saya jarang banget ngelihat sebuah market yang bergeraknya itu benar-benar firm dan rapi di dalam sebuah pattern gitu ya. Pattern yang pertama saya temukan itu adalah ini. Ya. Ini adalah rising wedge pattern yang manakala sudah breakout, teman-teman. Nah, karena sudah breakout, kita perlu ukur kira-kira target penurunannya sampai mana gitu kan. Dan targetnya itu berada di kisaran, teman-teman, kurang lebih itu berada di kisaran 1,1 dollar lah ya. Dari breakoutnya di sini nih berarti di kisaran 1,1 dollar. So, kita berpotensi ngelihat si Cardano itu akan ngetes level ini ya, teman-teman. Itu untuk long run-nya. Nah, yang uniknya, teman-teman, setiap pergerakan ini selalu terbentuk yang namanya pattern. Nah, itu jarang banget saya temuin di dalam sebuah pergerakan market ya. Kalian bisa lihat dari sini, awal mulanya ya, dia mulai membentuk broadening wedge pattern, terus di sini dia ngebentuk rising wedge pattern, oke. Di sini dia ngebentuk triangle, teman-teman. Setelah dia breakout, dia meneruskan penurunannya, pelemahannya, dan mulai membentuk yang namanya descending broadening wedge pattern, oke. Nah, ini teman-teman berpotensi play out terhadap kita, dan kita bisa ngelihat di sini ada rejection nantinya. Nah, yang perlu kita antisipasi adalah apakah si Cardano ini bisa mampu melewati exponential moving average gitu. Kalau misalnya enggak, maka possibility kita akan bergerak seperti ini dulu, teman-teman, sampai ke bawah. Right? So that's it for Cardano. Untuk masalah target price-nya, teman-teman boleh antisipasi. Jangan beli dari sekarang, jangan serok dari sekarang. Kalian boleh tandain di chart kalian di kisaran 1,2 dollar. Kalau misalnya kita ngelihat di sini ada reversal atau price action yang menunjukkan adanya kemungkinan dia berbalik arah, baru teman-teman boleh pertimbangkan untuk entry. Okay, so that's it for Cardano. I'll see you guys again in the next video. Thank you for watching. Dan kalian, jika kalian suka, boleh banget subscribe channel ini. See you guys again. Bye-bye.